Setelah kembali dilepas polisi meski berstatus tersangka dalam kasus penistaan agama, Lina Muherjee lagi-lagi membuat heboh jagat media sosial. Kali ini, Lina Muherjee menyindir Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Billar. Lesti Kejora dicap wanita, gatel, lantaran mau berdamai dengan Rizky Billar setelah menjadi korban KDRT dari suaminya itu. Gatel, emang perempuan gatel dia. Kalau gak gatel itu kayak Lina Muherjee dong, kata Lina Muherjee. Jika dirinya menjadi korban penganiayaan seperti yang dialami Lesti Kejora, Lina Muherjee mengaku akan memenjarakan Rizky Billar. Kalau ada laki-laki kayak gitu sih aku penjara, gak urus. Kalau aku sih gak ada kata maaf, ujar Lina. Selebgram pecinta Bollywood itu pun menganggap tak ada pria yang tega memperlakukan wanita dengan kasar jika memang benar-benar dicintai. Orang yang sudah mukul kita, gak mungkin cinta sama kita. Laki-laki yang cinta sama kita tuh yang ketemu sehari aja kangen loh, ucapnya. Tak cuma Lesti, Lina Muherjee turut menuding Rizky Billar hanya menumpang hidup dengan Lesti Kejora. Ini numpang hidup, dikasih terkenal. Kalau dia gak nikah sama Lesti, siapa dia? Katanya. Sindiran Lina Muherjee kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar disorot warganet setelah videonya diunggah sejumlah akun gosip. Salah satunya akun Instagram lambi_danu beberapa waktu lalu. Lina Muherjee kembali sindir Lesti dan bilang Lesti perempuan gatel. Bunyi keterangan dari akun gosip Instagram lambi_danu dikutip pada Rabu, 10 Mei 2023. Lina Muherjee diketahui merupakan seleb yang kerap menyiri Lesti Kejora. Dia semakin intens memberikan sindiran saat kasus KDRT Rizky Billar viral tahun 2022 kemarin. Rekam jejak digital video Lina Muherjee menyindir Lesti Kejora ini viral kembali seiring kasus penistaan agama makan daging babi. Sebelumnya, Lina Muherjee sebelumnya dilaporkan atas kontennya yang pamer aksi makan kriuk babi di akun TikToknya. Atas tindakannya itu, seleb TikTok bernama asli Lina Lutfiawati itu ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa hingga 12 jam di Polda Sumsel, hingga berujung membuatnya ditahan. Akan tetapi penahanan tersebut kini resmi dibatalkan dan Lina Muherjee dibebaskan. Dirkrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Agung Marlianto menyampaikan alasan dibatalkannya penahanan tersebut karena adanya gangguan kesehatan. Usai kasus tersebut, Lina Muherjee diminta untuk wajib lapor. Seleb TikTok yang mengaku bertemu kajol ini ternyata depresi karena tekanan warganet terhadapnya atas kasusnya tersebut. Aku depresi berat tadi muntah 6x kadang tekanan masyarakat, media dan lain-lain yang memberitakan gak sesuai jadi kepikiran aku, makanya wartawan bikin berita jangan jelek terus kasihan aku depresi, tulis Lina Muherjee.